ada aset-aset yang memang saya dapat sebelum saya jadi anggota DPR, yang saya masih waktu jadi pengusaha, dan semua aset itu memang benar yang saya laporkan ke LKPKN. Dan aset itu nanti yang memang untuk anak istri saya, jadi nggak mungkin yang barang nggak benar, barang haram, saya bawa ke rumah.